Rasanya tak boleh tu. Lawan tak? Ha tu. Eh, wah. Oi, oh, besar ni bro, padu ni. Dia punya drag pari eh. Hai semua, so hari ni kita orang akan pergi memancing. Ikut ayah kita orang. Satu keluarga pergi dengan kawan-kawan dia. So ni tengah tunggu kehadiran Umi dan ayah. Pergi beli apa? Umi dengan ayah pergi beli apa? Udang. Udang hidup. Udang sama apa? Ikram, hai sikit. Oi, hai lah sikit. Nak masuk YouTube ni. Adik. Apa tu rakam ni? Dia malu. Banyak barang kita orang akan pergi 2 hari 1 malam. Oh, lupa ada kawan-kawan ayah dengan family-family kawan ayah sekali. Geng-geng di time sekolah. 25. Ni adik yang nombor 2 dengan nombor 3. Yang nombor 4 dia dah ke depan ni. Wow, cantik ah. Jalanlah cepat oi. Alah mak ayat ni. Sorry. Okey, ni kita orang dah nak boat. So, kita akan naik daripada kau rakit pergi ke ayah pergi situ eh? Ali rakit. So kita naik daripada sini. Tak kena buat YouTube. Masukkan aja. Mancing. Kenapa kak? Abang kontrol. Oh, macho guys. Kontrol macho guys. Dah sampai. Kita malu. Ikan masuk itu. Adik muka dia sama juga. Panas eh? Salah. So, tunggu Bud datang ambil kita orang dekat akau rakit untuk pergi ke rakit diorang, Ali rakit. So, Bud pun dah sampai nampak tu. Jadi kita orang nak naik Bud dah. Payah ni licin ni. Pernah ada sejarah ni slipper ni. Pasal saya pakai slipper tu. Saya cari ayah punya frog tu tak ada. Bud dah sampai. Selalu tak pergi lagi. Ada baru tak pergi. Dah selena? Dah pergi. Saya minum. Saya suka ni lagi. Okey, jadi boleh minum. Minum. Oh, special. Oh, situ dekat. Dia bukan atas. Tapi mana? So, ni bilik kita orang. Ma, Aumi.
Dah kat China gambar. So ni bilik kita. Jadi sediakan wifi. Ada TV juga, aircon, kipas. So memang selesa lah tempat ni. View dia pun keluar-keluar je view laut. So sesiapa yang nak bercuti dengan berviewkan laut, korang bercuti lah kat sini. Tempat dia pun memang bersih. Tandas dia pun bersih. Sekejap eh, kita tengok tandas dia. So selesa lah untuk bawa family korang datang sini. Teman-teman korang memancing kan. Ada hati korang kecebu tu. Alamak, dah mandi lah. Bapak je belum lagi kecebu dia. Pembelanya saya dia. Ni kita dah sampai. Abang naga, naga. Wan. Ha? Batu, batu. Wan, Husin. Nah, biasalah Husin. Saya tak boleh senyum sekarang. Saya kena serius. Syarif. Seorang lagi belum sampai Wandi. Ha, tunggu Wandi sampai. Dia dah 78 dia kata kan. Wow, next. Wow. Ambil makan-makan sarat-sarat petang. Mati ya, saya tak dapat dia. Alamak guys, ada problem guys. Eh, terbelit tu. Oh, ini cincin ni. Eh, yang laki-laki ni tak mancing ke? Dah nak berehat. Belum lagi membangau lagi. Tak mah. Tak lah. Ni kejap lagi nak makan shake lauk. Sini sebelah sana ada restoran. Hai, main game juga. Habis tu kumpau kan. Kumpau. Belum awal lagi bang. Oh, ini suasana malam. Cerah. Tak risau. Ah, tu Husin dengan anak beraksi tu. Hitang. Tak payah ambil hitang ni. Nampak sini memang meriah lah. Di sana. Dia nak kacau kan. Nampaknya hasil belum ada lagi. Ada dua ekor buntal ya tadi. Kita cuba lagi malam ni. Sabau, sabau ha. Kena bayar lah. Eh, karaoke. Karaoke ada, karaoke open eh. Karaoke ada. Bola tu tak kena bayar. Tak lah. Itu tak payahlah, mainan-mainan tak payahlah. Budak main basah tu RM4. Itu yang mainan yang tu RM8. RM4. Yang mainan kanak-kanak tu. Boleh.
Sabarlah Mok, kena tumpah kan. Bang, kenapa? Masih makan guys. Ni semua dah habis karaoke. Suara dah serak-serak. Ini suara macam arwah Mael. Memang orang darat semua dah. Arwah dah balik ke? Orang darat semua dah balik ke? Arwah dah balik ke? Arwah Mael dah. Okay, masih lagi. Alamak, ada unjuk-unjuk lah. Oh, perasaan saja. Masih lagi. Wah, sudah ada lesen. Hati hati punya senang ah. Mana lagi? Mana lagi yang lain? Mana lagi? Naga. Ah, brother ni biasa dia last minute. Cik. Biasa last minute ikan dia lain macam. Mana yang lain? Saya lagi meneruskan. Jam dah pukul 3. Kita nak majlis sampai pukul apa, Sin? Berhati lah.
Mata tak antuk lagi Zin. Kau tak ada poin lagi. Buntal tolak 2 poin. Pusat 2 poin. Nampaknya malam masih muda. Walaupun 3 setengah. Tunggu gitang tak muncul tiba. Dapat Ustaz. Okay, Asin Ustaz. Lepas tu buntal. Ah, brother ni. Kali ni tak gumpal Ril eh? Kali ni. Kali ni gumpal lah eh. Bukan senyum. Bukan lah. Senyum lah. Jangan main lah. Bagi kita mbak. Pasalnya sudah sunyi. Tapi kami masih semangat lagi. Cuma abang-abang kat sana je. Ani? Ya, yeah, bila lagi? Cik. jalan dulu eh. Sekejap lagi. Woi, macam lah. Alhamdulillah. Wah, siakap duk. Woi, kali ni dia menang besar lah. Ni. Dia menang besar hari ni. Hei, dia menang besar. Betul lima. Hei, kau tengok Rin. Terpegun Husin. Terpegun Husin. Sebentar. Tak terkepang juran ni. Cili mata. Dia dah tidur ni. Udah kopi eh? Udah kopi dah habis lah tu? Boleh buang. Okay, tak apa. Wah, kali ni dia menang besar lah kali ni. Memang dia menang besar hari ni. Ah, kita dah pagi. Ada hasil bang? Adalah, bolehlah. Boleh. Eh, tak ngantuk eh. Tak tidur ke ni? Eh, ni sama pattern ni rambut. Tegak pattern. Ah, baru nampak. Oh, dah biasa ni je. Teruskan usaha anda. Aduh. Jangan pernah mengalah. Rasanya tak boleh. Mana lawan tak? Ha tu. Oi, besar ni bro, padu ni. Dia punya drag pari eh. Pukul 12 pun nak naik. Dah melekat. Oi, dah melekat. Aku hanya mampu senyum je ya. Tak apa senyum. Dia punya tarik cair shoot drag. Aku pun tak boleh nak kata apalah dia punya anjing. Sampai sana ni. Nasib baik dia sangkut dekat joran yang baik. Kalau joran aku dah patah lah kau. Apa rek dia keluar tu? Oh. Oi, dia tarik lagi bro. Terbenang dulu ah. Aku tengok joran siapa kan? Tengok berapa banyak mata memandang ni. Ha. Ya, yang play card pun tak tukar lagi tu ah. Ini kena naik rail. Tak naik video semua kat engkau ni. ini kena naik ni, boleh naik ni. Orang bukan kaleng-kaleng tu. Dah 3 minit ah. Lama lah. Aku pun dah stop dah berapa minit dah tadi. Tinggal dekat dengan negara apa? Nak jadi champion apa? Ui! Sangat nak naik. Champion berbulan-bulan ni. Ini dia. Ini setahun cerita tak habis ni. Kalau tak naik. Kalau tak naik. Aku rasa. Dia tarik lagi.
Tali habis. Jangan tali habis sudah. Tali habis putus. Aduh, pedih. Oh, pedih. Pedih. Ini besar ni, babe. Sini paling besar berapa tadi? Pernah naik 5 kilo. 5 kilo. Ini lebih ni. Ini lebih. Kilo, okay, sebab 9 kilo pernah naik pari pun dia tak lama macam ni kata kot. Ni padu ni. Oi. Ni jalan 4 minit dah video. 4 minit dah. Ah, tu dah lemah tu boleh tu boleh ke? Ah, tu buat. Tarik. Ada lemah sikit. Lepas. Ah, boleh. Umpan apa, Ril? Udah hidup kan? Ah, udah hidup. Ini. Udah kopi dah habis. Dah kopi dah habis lah. Pagi pukul 5, pukul 6 ni dah habis. Pagi tadi siakap, ini berapa? Pukul 4 lah. Pukul 4. Air mati. Dah tengok waktu abang tarik. Dia tarik tak sempat, dah hangkat baru dapat ambil video. Kita pun tak expect siakap. Ingatkan dekat sini. Oh, dekat sini. Malam pukul 4 juga dekat belakang. Oh, belakang. Depan ni je? Alah! Aduh! Sayang bro. Alamak. Aku jangan sempat lagi ni. Aduh. Hai, sayang betul. Ini kau berapa 20 pound? Sama 20 pound bro. Kalau naik tu memanglah. Hei. Kalau boleh layan lagi boleh stay. Ini tak boleh pump ah tadi. Kita targetkan kecil-kecil je, ikan besar lah. Real makan. Oh, tak apa. Biasa 40 pound pakai. Ini hari 20 pound boleh sangkut ikan besar pula. Ayuh. Rambut putus. Memang confirm lah rambut 20 pound bro. Hey, geram Ril. Kitang. Kau tak ambil dah kitang kau. Aduh. Tak apa Ril. Effort tu dah cukup bagus lah. Cuma perambut lah, perambut. Yang penting barang tak nampak tak apa. Ya, nah, jangan dah nampak lepas. Oh, janganlah. Kau tengok orang semua lari ah. Lain semua lari ah, Ril. Aduh. Apa perasaan anda? Tak apa, saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah, dia menang. Tak apa. Tapi tak boleh apa. Boleh jadikan alasan tu apa, perambut 20 pound tu. Perambut 20 pound. Dah tak tahu nak layan macam mana dah. So, kurangnya benda ikan tadi tu keluar sikit. Oi, tapi dia punya membakar drag tu. Cair. Kita pun tak pump. Tak sangka lah. Tak sangka lah dekat rakit ni dapat boleh strike macam tu ni ikan. Kita target ikan bilis je kan. Kau target ikan duri je. Ya. Ha, ingatlah pesta ikan duri. Lama ikan duri. Lama yang dia dah. Tadi, tadi brother tu ambil 4 minit tau. Ah, itu yang dia dah, kau dah tarik ni. Belum daripada mula ni. Mungkin dalam 7-8 minit kat kot. Tapi dia stop tadi, aku tak faham. Tahannya. Waktu dia tarik. Aku cakap tak apa lah, layak. Nanti dia stop. Try tu. Nanti dia start dia goyang, kita tarik, dia dah ikut. Tu tadi dia tengah ikut, tapi berat lah, tengah ikut kan. Terus, putus gitu je. Masa dia macam-macam tu nak serenda ke, tapi dia nak follow tu kan. Okay, dia dah sampai dia punya tu. Tapi dia takkan serenda ni, biasa kalau dia dah dekat, dia takkan libas lagi. Dia libas. Okay lah. Dia sebab dia bergerak, satu dia dah bergerak. Satu kalau dia melepok. Jalan-jalan. Kita tengok keliling Ali Rakib. Sini ada taman permainan kanak-kanak. Tapi ini kena bayar RM8 sekali masuk. Ni kaunter untuk ni. Bang, ni belakang. Ni ada ada mesin basuh, ada. Ni ada rakit ni. Apa? Kayak.
Ini pun ada jimatan sewa kayak. Oh ni, ini pun penting kan ni. Pakaian baju. Ha? Wi-Fi. Ha, Wi-Fi. Wi-Fi memang laju. Baik. TV dia pakai Android TV. Ah, ini view dekat belakang. Ini view dekat belakang. Malam kita tak mancing kat sini sebab banyak nyamuk. So, mancing belakang ni. Standby lah. Ha? Ni playground dia lah. Oh. Kanak-kanak lah, sesuai lah. Ini budak-budak kecil bang. Ni ada lagi. Ni pasal rumah pekerja ni. Ah, ni ada lagi tempat rekreasi. Ah, ni ada pool. Mainan. Memang tadi kita dah main. Tak lah, free je. Ah, ni ada set karaoke. Memang tadi karaoke. Tu, tepi tu. Nak main? Jom, kita main jap. Main pool. Nampaknya masih belum mau mengalah. Betul. Kita tak dapat ah. Dapat. Member senang hati baru naik jenaha. Kita tunggu lagi, ada lagi masa lebih kurang 1 jam. 10.45. Jam lagi lah. 12 kurang. So nampaknya ada lagi. Alhamdulillah rezeki kali ni banyak. Helikopter, akhirnya helikopter. Berjaya didarakan. Helikopter akhirnya dapat. Semalam kita mencari dia. Dari semalam kita ngumpat dia kan, helikopter. Dapat helikopter hari ni. Ada lagi Zin? Tak ada lah, satu je. Tak terkeluarkan sikit. Hasil guys, hasil. Tak terkeluarkan sikit. Tanda, siakap, jenaha. Oh. Duri jenahak dia tak depan. Okey. Alhamdulillah kita dah nak gerak balik. Tengah menunggu bot sampai. Separuh dah pergi ke seberang. Tak muat satu bot. So sekejap lagi bot sampai. Bot dah sampai. Sekejap lagi kita gerak. Jaga-jaga anak-anak kecil. Tunggu bot tu sampai. Ada poli. Oh, ni tengah lasak ni. Ya. Ini tu tengah lasak ni. Kan? Okey, bot sampai. Buka happy bawa balik cuti. Ay, nak minta repeat lagi ke? Baru balik nak minta repeat. Abang driver bot, terima kasih. Ada rezeki kita jumpa lagi.